Penjabat Wali Kota Lok Sumawe Imran didampingi sejumlah anggota Forkopimda setempat menyambangi Desa Kampung Jawa Lama di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe Aceh pada Selasa 9 Mei sebagai bentuk dukungan kepada warga yang aktif melakukan upaya menekan angka stunting. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi dan edukasi makanan kaya nutrisi dan protein bagi ibu hamil dan anak usia 6 bulan hingga 24 bulan. Imran mengatakan kunjungannya ini merupakan pembukaan pelaksanaan program Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT. Dalam kunjungan tersebut juga diadakan demo memasak hidangan dari bahan-bahan yang didapat dari sumber alam sekitar. Demo memasak ini mendapatkan perhatian khusus dari Pejabat Wali Kota Imran serta Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Lok Sumawe Lalu Saifuddin. Selama ini nggak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal kandungan gizinya, kandungan vitaminnya itu begitu tinggi. Nah ini jadi demo masa hari ini itu untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya ya sumber bahan makanan pokok lokal itu ada di sekitar kita dan mudah didapatkan dan mudah untuk diolah. Semampu yang saya lakukan. Tidak untuk dipaksakan, tapi harus bisa ikut, tidak hanya ikut seremoninya, tapi juga ikut menjadi bagian dari yang mengentaskan langsung lapangan. Pemerintah Kota Lok Sumawe bersinergi dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk mencegah stunting melalui program Isi Piringku Sekali Makan. Agenda ini akan dilanjutkan ke desa dan kecamatan lain secara bergantian agar sosialisasi yang disampaikan bisa merata dengan melibatkan instansi atau lembaga pemerintah serta swasta. Selain memberikan edukasi, juga dilakukan penyerahan bantuan asupan makanan bergizi dan susu bayi yang dijadwalkan berjalan secara berkelanjutan per 3 bulan dengan sumber anggaran dari dana desa setempat. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.